jadwal kualifikasi hasil dan klasemen kualifikasi Piala Asia U20. Di mana di match pertama di mana Yaman berhasil mengalahkan dengan Timor Leste dengan skor 3-1 di pertandingan pertama di grup F, sedangkan Indonesia menang telak atas Maladewa. Gol Aditya, Dennis, Tony dan Raven mengantarkan Indonesia meraih 3 poinnya untuk memastikan koleksi 3 poinnya di laga pertama untuk mempermudah asa ke Piala Asia U20. Nanti Indonesia akan dan klasemen sementara Indonesia berada di posisi pertama dengan perolehan 3 poin, kemudian Yaman, kemudian Timor Leste dan Maladewa. Indonesia dan Yaman berhasil memetik kemenangan di match pertama. Peringkat pertama akan lolos langsung ke Piala Asia jika sampai di match 3. Di peringkat 2 akan runner up menjadi ranking terbaik. Dan pertandingan selanjutnya Indonesia akan menambah atau berusaha menambah poinnya di laga match kedua. Di laga pertama di Stadion Madya Gelora Bung Karno, di mana Maladewa menghadapi Yaman 15.30 WIB live di video atau di Indosiar 27 September 2024. Setelah laga Maladewa versus Yaman, di mana Indonesia akan menghadapi Timor Leste. Timor Leste akan menghadapi Indonesia dan Indonesia berpeluang meraih 3 poin karena diunggulkan dalam laga ini untuk menuju asa ke Piala Asia U20.